Lovers, pernahkah kalian memperhatikan warna hidung dari kucing kalian? Ternyata warna hidung dari kucing kalian itu bisa berubah, teman-teman. Dan ini juga bisa mempengaruhi kesehatan dari kucing kalian. Nah, kali ini channel Kucing Jalanan akan membuat video mengapa warna hidung kucing itu bisa berubah warna dan apa saja yang bisa mempengaruhinya. Nah, bantu kami teman-teman dalam subscribe supaya channel ini bisa menjangkau banyak orang, dan channel ini saya dedikasikan bagi kehidupan kucing-kucing yang ada di jalanan. Ini Ulil teman-teman. Selamat menonton. Senang sekali saya berjumpa lagi dengan kalian di channel Kucing Jalanan. Saya berharap kalian semua tetap senantiasa sehat selalu dan tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini channel Kucing Jalanan akan membuat konten tentang mengapa hidung kucing suka berubah warna. Nah, apa penyebabnya? Apakah hidung kucing ini berubah warna ini berhubungan dengan kesehatan mereka, teman-teman? Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih kalian telah bergabung di channel ini. Bantu kami dalam subscribe supaya channel ini bisa menjangkau banyak orang dan channel ini dikenal oleh banyak orang. Dan jika channel ini menembus 1000 subscribe, channel ini saya akan dedikasikan bagi kehidupan kucing-kucing yang ada di jalanan. Selamat menonton teman-teman. Ingat, jangan di skip supaya kalian bisa menerima informasi ini dengan lebih jelas dan lengkap. Teman-teman sekalian, ternyata warna hidung kucing itu bisa berubah loh teman-teman. Nah, dari beberapa penyebab umum, perubahan warna hidung kucing itu bisa menunjukkan kondisi kesehatan dari kucing kalian. Mungkin ada yang memiliki hidung yang berwarna merah muda yang pucat dan kemudian berubah menjadi merah muda yang lebih tua. Nah, berikut ini teman-teman ada beberapa penyebab kenapa warna hidung kucing bisa berubah warna. Yang pertama itu adalah perubahan suasana hati. Nah, warna hidung kucing yang bisa berubah warna dari merah muda yang pucat menjadi merah muda yang pekat atau terang. Nah, biasanya perubahan warna hidung kucing itu disebabkan oleh kucing yang terlalu bersemangat atau stres. Perubahan warna hidung kucing itu terjadi karena adanya peningkatan detak jantung dan tekanan darah yang sementara waktu. Nah, ini merupakan hal yang normal teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir, karena warna hidung kucing akan segera kembali seperti semula, yaitu warna merah muda yang pucat. Yang kedua teman-teman adalah perubahan suhu. Nah, suhu juga ini bisa memengaruhi perubahan warna dari hidung kucing. Biasanya ini hidung kucing itu dipenuhi oleh pembuluh darah kecil yang bisa melebar atau menyusut karena banyak hal. Nah, misalnya seperti panas, dingin, atau tekanan darah tinggi maupun rendah. Yang ketiga teman-teman, perubahan warna hidung kucing itu menunjukkan kondisi kesehatan tertentu. Perubahan warna hidung kucing ini memang umumnya terjadi karena perubahan tekanan darah sementara atau perubahan suhu yang akan segera kembali ke normal. Namun teman-teman, ada juga beberapa kondisi perubahan warna hidung kucing
yang perlu diperiksakan ke dokter hewan kalian. Teman-teman sekalian, ada beberapa perubahan warna hidung kucing yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jika biasanya hidung kucing peliharaan kalian itu berwarna merah muda yang pucat dan berubah menjadi warna putih, maka ini jadi tanda kucingmu mengalami anemia atau masalah sirkulasi darah. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan, teman-teman. Yang kedua, warna hidung kucing yang terlihat kebiruan atau agak hitam bisa menandakan adanya penurunan jumlah oksigen pada jaringan di hidungnya. Ini bisa disebabkan oleh hemoglobin darah yang rendah, gagal organ bagian dalam, atau adanya racun. Jadi itu perlu diperhatikan, teman-teman. Terus yang ketiga, selain warna hidung, perhatikan juga apakah perubahan warna ini diiringi dengan bernapas cepat atau kucing terengah-engah dan membuka mulutnya. Ini bisa jadi merupakan masalah pernapasan yang harus segera diperiksakan apabila jika terjadi tiba-tiba. Biasanya teman-teman, perubahan warna hidung kucing itu terjadi secara normal, tapi ada juga yang harus diperhatikan jika perubahannya juga beriringan dengan area yang naik, membengkak, berdarah, atau terluka. Jadi di sini teman-teman, kalian bisa mulai dengan memperhatikan warna hidung kucing kalian ketika dalam keadaan normal dan sehat. Nah, demikianlah informasi yang saya berikan tentang mengapa warna hidung kucing sering berubah, dan ini merupakan berhubungan dengan kesehatan mereka. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, bantu kami dalam subscribe supaya channel ini bisa menjangkau banyak orang. Channel ini bisa dikenal oleh banyak orang, dan channel ini saya dedikasikan bagi kehidupan kucing-kucing yang ada di jalanan. Selain kalian subscribe, jangan lupa juga kalian aktifkan tombol loncengnya supaya setiap kali saya mengupload video baru, kalian bisa menerima notifikasinya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya di channel Kucing Jalanan. Semoga kita tetap senantiasa sehat selalu dan diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bye-bye semua, see you next time.